berjumpa kembali dalam program Obrolan Sibung YouTube Channel Otis Alamato. Bila Anda menyukai acara ini, silakan klik like dan tentu saja bila ada ingin mendengarkan selanjutnya program-program kami, silakan klik subscribe. <tuh> Baiklah. Kita kini masih berada dalam suasana Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami akan mengungkit cerita-cerita mengenai tokoh Uh, proklamator kita Bung Hatta <coughs> yang kita ketahui bersama bahwa beliau adalah seorang selain proklamator, beliau adalah tokoh yang terkenal karak berkarakter dan berdisiplin beliau juga adalah seorang muslim yang saleh dan beliau juga adalah negarawan yang demokrat selain itu, beliau juga ekonom yang dikenal mempunyai ideologi kerakyatan nah kita akan mengungkit cerita-cerita mengenai Bung Hatta dari sisi yang lain. Karena itu, kita sangat beruntung berada di dalam ruangan kerja beliau. Ruangan kerja seorang seorang proklamator. Dan bersama saya, kami undang putri beliau, Halidah Hatta. Nah itu, kemakan. Saya Saya ya. Iya, silakan. Nah. Oh, ini yang namanya Halidah. Ya. <laughs> Karena Bung Renville... Kalau bicara lebih senang bisa melihat gerak. Iya betul. Bibir ya. ya. Kita jadi, usianya kan jauh. Ini seusia kakak saya yang sulung ya. Iya iya. Ya, jadi jadi saya panggil Anda Halida. Halida bukan ya. Bu. Halida. Oh, Halida aja ya. ya okay, kita Halida. kan dulu ah. juga pernah kerja sama-sama. <laughs> Baik. Jadi <tuh> jadi Halida. Saya cukup banyak membaca mengenai ayah. Anda hmm. memanggil Bung Hatta ayah ya. Ayah. Hmm. Ayah. Jadi banyak referensi mengenai perjuangan, pemikiran Bung Hatta. Nah, saya kira banyak orang belum tahu mengenai hal-hal yang lebih spesifik dari kehidupan manusia Bung Hatta itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama bahwa beliau itu adalah dulu dibesarkan dari lingkungan beragama. Kemudian beliau dititipkan ke ayah kepamannya dan kemudian orang ayah tirinya yang di lingkungan usaha, pengusaha. Tapi kemudian, Bung Hatta sendiri memilih untuk bersekolah mengenai ekonomi. Barangkali Anda tahu bagaimana ceritanya, apa mungkin Ayah pernah bercerita mengenai hal itu? <tuh> hmm, kalau Ayah sih cerita garis besarnya ya. Hah. Jadi, dari keluarga pihak Ayahnya, hmm. itu sempat berpikir untuk ketika Bung Hatta, atau Hatta yang masih kecil, yang lahirnya namanya Muhammad Attar, Wow, atar, atar. artinya harum ya jadi ada oh, okay. itu uh, disekolahkan atau dikirim ke Mekah. Tapi ketika itu adik dari ibunya Bung Hatta jadi hmm. kakek sa uh, nenek saya, hmm. Siti Saleha, hmm. itu mengatakan uh, adiknya mengatakan, aduh kasihan, Jadi Siti Saleha punya adik laki-laki. Hmm. Uh, ayah saya sebutnya Mak Hmm. artinya eh, Om Saleh, oh, iya. tapi kalau oh. orang Minang eh, Saleh bisa jadi alia, gitu. oh, iya. oh. jadinya Mak alia itu Om Saleh hmm. mengatakan kasihan dia masih kecil jangan gitu. Oh. Jadi waktunya mak maksudnya mau Bahkan dikirim kan tuh waktu kecil masih kecil oh. sudah dipikirkan untuk yeah. dikirim ke Mekah karena kakeknya kan eh, Syekh Batu Hampar Sheikh Batu Hampar, iya. ya. Jadi itu eh, kepada filosofi Islam ya, hmm. tidak hanya mempraktekkan islam atau mengajarkan tetapi sudah sampai ke tingkat yang tinggi hmm. ya tingkat sufi begitu hmm. filosofi yang uh, mendalami hakikat-hakikat dari uh, dari Islam gitu hmm. jadi itu memang mau dikirim ke sana tapi uh, Pak Gaek Saleh jadinya hmm. maaliahnya ayah hmm. Hmm. memberikan suatu kata hmm. jangan kasihan masih kecil lalu hmm. untuk untuk pertama mengenal sekolah itu di sekolahnya uh, orang pribumi, hmm. tapi kemudian segera dikirim ke ELS Europe Select School, hmm. ya itu kalau bukan kalau bukan karena keluarganya uh, cukup terpandang hmm. di mana ya. kakeknya Bung Hatta, jadi papanya dari Siti Saleha hmm. itu uh, adalah papanya dari Siti Saleha sama ayahnya lagi begitu hmm. uh, papanya ya jadi papanya Siti Saleha itu kakeknya kan hmm, hmm. yaitu uh, saudagar yang mempunyai delman-delman oh, iya, jadi iya, iya. dari satu kota ke lain kota mengantar barang oh, gitu. iya, jadi iya. itu suatu organisasi bisnis ya hmm. ada kusirnya ada ganti kuda ada hmm. uh, merawat delman gitu jadi uh, cukup terpandang karena hmm transportasi kan sesuatu yang vitalitas ya mm -hmm. ketika itu. Maka boleh sekolah di di sekolah Belanda, Europees oh, Lagere School. Okay. Nah, kemudian waktu SMP itu ke Padang. Hmm. Nah, jadi berarti uh, ayah itu waktu SD itu sudah bisa bahasa Belanda dong ya? Iya, di sekolah tentu di saja, sekolah itu. Oh. tentu saja. Malahan waktu kelas 5 itu uh, kelas 5 SD itu sudah dimulai dengan bahasa Uh, sekolahnya dalam bahasa Belanda sudah hmm, dimulai hmm. artinya ada usulan ini si uh, Om ini lagi uh, Ma Aliyah itu lagi bahasa Inggris bahasa Inggris begitu tapi oh, sebetulnya oh. Uh, di kelas 5 sekolah Belanda itu diajar bahasa Perancis jadi pokoknya di kelas 5 itu akhirnya Bung Hatta ya belajar bahasa Perancis bahasa Jerman bahasa Inggris hmm. Jadi berarti dia sendiri udah menonjol di antara mungkin nggak semua anak-anak waktu itu bisa bahasa Prancis bahasa itu dong ya nah itu ayah nggak cerita ya ayah nggak hmm. cerita tapi uh, yang saya tahu bahwa ayah tuh uh, happy bahagia senang gitu hmm. jadi masa kecilnya masa kecil yang cukup bahagia hmm, hmm, hmm. dan saya merasa bahwa di dalam keluarga ayah itu ada uh, persamaan ada, ada apa namanya egaliter hmm. ya ada 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 prinsip-prinsip egaliter jadi oh, okay. Uh, ayah juga bisa marah kepada pamannya. Hmm. Misalnya pamannya itu uh, uh. mengambil koinnya tidak dengan bilang-bilang dulu. Uh. Ini siapa nih yang menggerakkan koin saya? Saya sudah tumpuk begini kok tiba-tiba berubah. Uh, Terus si jadi pamannya bilang. Jadi disiplin dari waktu itu ya? Iya. <laughs> jadi jadi dia ada prinsip. Tapi uh, keluarga itu memang menghargai. Jadi suara anak kecil itu juga didengar. Oh gitu. iya, iya, iya. Nah, uh, intinya. Waktu SMP pergi ke Padang, hmm. eh, kemudian waktu SMA pergi ke Prince Hendrik School, itu yang SMA Budi Utomo sekarang, oh, SMA 1. Di, di Jakarta, di Batavia? Di, di mana? Batavia, iya. Oh. Nah di situ banyak bergaul sama Bapak Bahder Johan yang kemudian jadi dokter terkenal kan, okay, ya. dari Sumatera Barat. Jadi teman-teman hmm. Sumatera Baratnya itu ada yang di... Batavia antaranya Bahder Johan. Jadi tidak ada unsur pengarahan untuk tetap jadi jadi ulama sekolah ke Mekah. Lu. Oh, dibilangnya begini nanti juga bisa apa namanya? Jadi hmm. uh, lebih baik ambil ekonomi saja. Oh. Hmm. Gitu. Jadi karena, waktu di SMA di Budi Tomo itu sudah berniat untuk mau Oh iya. Nah. Iya, waktu itu sudah diputuskan tidak hmm. akan ke Mekah karena um, hmm. akhirnya dilihat bahwa kalau misalnya sekolah ekonomi bisa semuanya. Hmm. Bayangkan kalau misalnya Bung Hatta sekolah agama saja. Iya hmm. uh. uh, artinya lain jalan ya, ceritanya ini. Lain, ya. Ya, jalan ceritanya berbeda. Ah. Uh, artinya ini menguasai urusan dunia. Hmm. Tetapi Bung Hatta juga karena dari kecil orangnya juga baik ya, hmm. anak yang baik hmm. dan tertib juga selalu ada guru mengaji dan mengikuti. Uh, mengajinya dengan baik, lalu guru-gurunya juga dipilihkan yang baik. Oh, Oke. Okay. Hmm. Itu seterusnya. Jadi waktu di Belanda sebagai mahasiswa, hmm. teman-temannya menuliskan bahwa Om Arnold Mononutu malah sekarang pahlawan nasional ya. Hmm. Om Arnold Mononutu mengatakan kepada saya, nggak berani kalau misalnya Bung Hatta kalau Hatta muncul kita semua ganti topik pembicaraan oh, di gitu. Belanda. Hmm. Jadi mereka cerita tentang dansa dansi hmm. minum minum hmm. kemudian uh, mulai deket sama um, apa namanya punya pacar orang Belanda hmm. tapi begitu Hatta muncul di ruangan itu mereka ganti topik <laughs> semua oh, jadi sudah begitu ya <laughs> sudah agak. ada ada satu kewibawaan tersendiri gitu tapi itu. tidak mengancam hmm. jadi menimbulkan rasa segan aja nah di rumah juga begitu hmm sama ya. kami itu hmm, kalau ayah di sini di ruangan ini atau kami makan bersama itu rasanya kayak teduh gitu, oh. enak gitu ya. Jadi jadi uh, karakter ayah yang disiplin itu bukan hanya dibentuk di Belanda ya, dia 11 tahun kan di Belanda ya? Iya. Hmm. dari kecil karena dari kecil eh pengorganisasiannya juga bagus ya. waktu umur 16 tahun aja ayah sudah menjadi bendahara. Ya, waktu itu istilahnya yang, bendahari ya, ah, A treasurer ya. Ah, yang Sumatera itu ya? Iya, yang Sumatera nenbon. Hmm. Jadi, eh, klub sepak bola ini harus mempunyai uang dengan upaya sendiri juga. Jadi, bagaimana Bung Hatta itu mengatur supaya anggota-anggota klub juga harus membayar iuran. Hmm. Jadi kedisiplinan ada di situ, ia sendiri nah, menetapkan dan dia sendiri juga memberi tunjuk bahwa apa uang yang disetor itu ini pertanggungan jawabnya. Tulisannya juga rapi sekali, iya. sampai pada satu waktu ini bukan Bung Hatta sendiri yang cerita, ayah ceritanya garis besarnya aja, iya. tapi saya juga cerita dari buku-buku dari teman-teman yang menulis tanpa iya, iya. tanpa tujuan untuk mengeluhkan oh, tetapi iya. mereka mau share memori mereka hmm. mau men apa menuliskan apa yang mereka ingat tentang Hatta jadi uh, dibilang bahwa um, dari kita nggak punya uang sampai kas itu juga jadi bagus jadi jadi hmm. kita bisa ibaratnya bisa hmm. mandiri sebagai klub sepak bola nah gitu. itu Nah itu pada pada umur segitu. 16 tahun. influ apa pengaruhnya untuk seorang yang tahu aturan itu 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 ya agak unik ya buat anak-anak iya. itu ya. Iya tapi begini deh saya mau cerita mungkin sudah saya pernah cerita juga dulu ya. Saya suka diwawancara banyak sekali gitu. Iyalah. Kadang-kadang ada cerita yang buat saya menarik dan itu suatu misteri yang Saya juga nggak tahu jawabannya, tetapi Bung Hatta itu lahirnya waktu subuh gitu ya. Dan waktu lahir itu e, bayi itu di dalam di dalam selaput putih hmm, hmm. lahirnya itu. Hmm. Nah kemudian orang-orang yang menyaksikan bidan dan lain-lain mengatakan wah ini orang istimewa ini hmm. yang lahir gitu. Jadi jadi ada suatu hmm. seperti ada tanda-tanda alam begitu. Hmm. Dan e, ia diberi nama Muhammad Attar. Atar, Atar hmm. jadi yang wangi gitu ya yang hmm. dari ...yang secara islami itu oh. memang yang harum jadi diberi oh, nama ya, itu. Ya, ya. Saya mungkin nggak begitu kritis nggak bertanya siapa yang memberi nama itu. Hmm. Mungkin ayahnya ya Muhammad Jamil. Oh, oh, Karena oh, iya, iya. kakeknya Syekh Abdurrahman yang mendirikan pesantren di hmm. Batu Hampar... Hmm. ...itu sudah meninggal ketika Bung Hatta lahir tahun 1902, ya. 12 Dan, Agustus. Lalu liat, uh, lingkungan hidupnya itu kan di daerah ya. Matri di Kota Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi, yang ya, adatnya masih kuat, kelihatannya Bung Hatta juga lebih maju daripada lingkungan adat apakah memang ada semacam, bagaimana ya? oh gini, <tuh> uh, lahirnya kan di Bukit Tinggi, yeah. di tempat ibunya hmm. ayahnya dari Batu Hampar, 20 kilo hmm. dari hmm. Kota Bukit Tinggi yeah. Batu Hampar itu sebuah desa, 20 kilometer, ketika Bung Hatta masih kecil, Hatta yang kecil itu kalau mau ke tempat ayah Kampung ayahnya, hmm, itu naik Delman, hmm. naik Delman itu 20 km itu beberapa jam hmm. di Payakumbuh dan itu memang desanya sebetulnya bagus ya, saya membayangkan sekarang udah banyak bangunan hmm. tapi uh, kuburan dari kakeknya itu bentuknya seperti kubah begitu, hmm. bagus itu hmm. dari zaman dulu, okay. jadinya uh, ia merasakan Kehidupan modern di Kota Bukit Tinggi yang uh -huh. merupakan kota administratif, uh -huh. sehingga ayah suka bercanda ingat masa kecilnya <laughs> Fort Dekok, Padang Panjang, oh. Ayam Takeok di bawah Janjang. <laughs> <laughs> Karena itu dulu Bukit Tinggi namanya For, Fort Dekok. Ya. Iya, iya betul. Ah. Fort Dekok, Padang Panjang, nah. Ayam Takeok di bawah Janjang, nah. itu nah, kota bagi... yang terdekat kan Padang Panjang. Oh iya. Yeah. Nah, kembali ke soal adat ya. Uh -huh. Orang Wain Minang tuh kan terkenal ibu yang ya, dalam hal ini bagaimana? Apa kok Bung Hatta kelihatannya agak nerobos adat juga ya? Saya rasa uh, keluarga Ilyas Bagindo hmm? ayahnya Siti Saleha, hmm? itu termasuk um, keluarga Minang yang cukup modern untuk saat hmm. itu ya. Jadi tidak ibaratnya tidak munggu-munggu kepada uh, administratif Belanda yang ada hmm. di situ. Hmm merasa punya kekuatan juga hmm. mungkin sebagai saudagar ya dia merasa bahwa uh, dia akan memberikan jasa jasa pelayanan kepada masyarakat jadi hmm. mempunyai harga dirinya sendiri hmm. gitu hmm. jadi hmm. Bung Hatta juga dari kecil uh, melihat bahwa ketika orang Indonesia uh, berkulit coklat dihina dia marah hmm. Bung Hatta itu marah saya hmm. sudah berulang kali menceritakan dan di dalam memoarnya Bung Hatta juga dituliskan bahwa ia tidak terima ketika masih kecil melihat bahwa teman keluarganya di Borgol kemudian diangkut oh pakai iya, kereta si lewat, api uh, ke Padang uh, dan diduk, lewat dekat rumahnya. Ia lebar, duduk lebar, di jembatan. Iya. Sebagai anak kecil umurnya berapa ya ketika itu 8 tahun apa? Di situ dia sudah mengatakan Belanda artinya kolonialisme Belanda ya hmm, hmm. bukan orang Belandanya bukan yeah, yeah. bangsa Belandanya karena ayah itu nggak pernah benci sama bangsa Belanda atau apa hmm, tetapi benci pada sistem yeah, yeah. sistem yang yeah. yang tidak adil gitu. lalu dia dia sendiri memilih sekolah ke negeri Belanda Nah, dari segi keluarga lagi ya, ya. Berarti cukup mampu ya. Itu kan biayanya mahal sekali untuk mengirim ya, keluar keluarga. Sebetulnya begini, waktu itu sudah dijanjikan uh, akan dibiayai. Jadi uh, saya sendiri melihat bahwa bukan bukan om langsung atau kakek langsung ya, kami juga nggak pernah tanya sama ayah, ayah juga nggak pernah cerita. Hmm. Tetapi ada keluarga namanya Mak Ete Ayup Rais ya itu hmm. punya usaha dan ketika Bung Hatta juga uh, Hatta yang masih muda ini pergi ke Batavia hmm. untuk sekolah Kuali yang ibu. Prince Hendrik School SMA yaitu hmm. SMA yang kejuruan untuk dagang hmm. itu membantu kepada usahanya apa tokonya dari oh. Ayub Rais itu dan dipikir nanti pergi ke Belanda begitu jadi oh. harus dipikirkan uh, sekarang gitu yeah. jadi jangan sampai uh, ditunda pikiran itu karena uh, Hatta sempat berpikir ya sudahlah saya mungkin kerja saja ya oh, gitu karena sempat ya. sempat ada keuangannya untuk ke Belanda bagaimana. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Dari ada tapi uh, bisnis juga bisa surut begitu hmm. lalu uh, keuangan yang untuk sekolah ke Belanda itu terpakai. Tapi uh, ada nasehat juga termasuk dari gurunya sekarang saja harus diupayakan kalau tidak sekarang kalau pakai bekerja dulu nantinya bisa oh, tidak terjadi okay. dan ketika itu ada beasiswa memang oh, inti cerita okay. saya nggak bertanya Ayah juga tidak pernah uh, menceritakan secara detail ya hmm. uh, inti cerita itu memang ada suatu uh, beasiswa hmm. yang bisa dipakai hmm. kemudian setelah ayah sudah menjadi pejabat negara itu dikembalikan Oh, oh ya gitu dibayar ya. penuh. Ya. Oh gitu ya. Bertahap ya, hmm. jadi bayarnya. Oke. Okay. Nah, kembali, sekarang cerita ini di... zaman jajahan ya. Ah. Zaman jajahan sudah ada itu sistem. Jadi ada memang ya? memang oh. memang kejam penjajahan ah. itu, tetapi Tapi, ada sistem pendidikannya. Yang iya, ya, mesti kita terima yang eh, positifnya iya, ya. Iya gitu. Jadi. Uh, bisa sekolah begitu, nah, okay. dan memang waktu di Belanda itu juga banyak orang-orang uh, Indonesia yang sekolah di Belanda. Mm -hmm. Ya, kalau ningrat-ningrat, kita nggak usah tanya ya, hmm. karena kan uh, kerajaan Belanda kan kerajaan yeah. Indonesia, banyak uh, rumah-rumah keratonnya ya. Ah, itu ah, dianggap yeah. kerajaan juga kan, yeah, ah, sehingga uh, ada kemudahan bagi mereka okay. untuk pergi ke Belanda, mungkin dengan beasiswa-beasiswa juga. Oh, oh, Jadi, yeah. dalam hal ini. Penjajahan berjalan, tetapi untuk pendidikan hmm. ada semacam satu jaluran. Iya. Begitu. Makanya, banyak tokoh-tokoh kita yang akhirnya memang bersekolah, dibesarkan di Belanda. Menurut ilmu, ilmu, nah sekarang cerita mengenai ayah lagi nih ya, mengenai bagaimana dia sangat diwibawanya terhadap teman-teman. Iya. Uh, nah, kalau kemudian pulang ke Indonesia, uh, sebagai orang tua, bagaimana dia, ayah itu bersikap menjaga wibawanya disiplin. Apakah dia galak, sangat teratur, kaku atau bagaimana uh, anak-anaknya? Seperti yang saya bilang tadi, ayah itu hidupnya tidak mengancam kepada orang lain. Hmm. Apa yang diterapkan untuk dirinya, hmm. ia tidak mengkomandoi orang lain untuk berbuat seperti dia. Hmm. Jadi tidak kaku. Ya ini uh, kalau misalnya kita lihat tonil-tonil gitu ya hmm. orang yang mencoba untuk napak tilas 17 Agustus 1945 seperti apa, hmm. suka ada semacam sandiwara jalanan gitu ya. Hmm. Hmm. Ada yang mempersonifikasikan sebagai Bung Karno, ada yang personifikasikan sebagai Bung Hatta, hmm. nanti terus mereka di depan panggung gitu. Posisinya persis seperti waktu uh, teks proklamasi iya. itu dibacakan, jadi Bung Hatonya begini iya. gitu, atau tangannya ke belakang, orangnya tuh ya nggak begitu, <tuh> gitu. nggak gitu. ya begitu, ya? ya. biasa. Jadi menarik juga nih apa suka bercanda nggak sih bapak tuh ayah itu? Oh iya bercanda sih bercanda. bercanda, bercanda. Ayah sama anak gitu. Hmm, hmm. Jadi jadi ini 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 sih bukan bukannya bukannya untuk bersifat rasis atau sukuisme atau ha? apa ya ha? tidak bermaksud melecehkannya. Ha? Tapi memang di zaman ayah kecil hmm? di zaman ayah kecil itu uh, mungkin ada satu teguran gitu. Jadi kalau duduk kakinya naik ke atas ah tidak boleh duduk begitu macam gitu. Karena kan memang kalau kebudayaan Cina dari Tiongkok ya mereka yang datang itu oh, kan gitu ya? di Indonesia Cina kan jamba. dari tahun 17-an hmm. kan mereka datang sebagai ini. Um, mereka kan suka duduk tuh duduk di balai kemudian kakinya naik satu ah, ah, ah. atau makan begitu iya. nah saya ditegur seperti itu oh, gitu kemudian uh, tapi sambil ketawa-ketawa oh, jadi gitu, jadi ya, ya terus <laughs> sambil ketawa-ketawa jadi jelas itu hmm. konotasinya hanya ah, hanya ah, apa yang ah. di masyarakat Anda itu suka gendong Anda apa nggak, apa nggak gitu Oh saya digendong di sini oh, kalau, iya. kalau 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 terbayangkan <laughs> tuh kayak Bung Hatta yang serius gitu gendong anak <laughs> Karena ayah orangnya outdoor ya, sebetulnya ayah dan ibu itu lebih outdoor daripada anak-anaknya. Oh, Jadi ibu hmm. dulu ski air, oh, ayah soal. main golf. Kemudian hmm, ayah itu main golf sebelum orang-orang pada main golf. Oh yeah, main Terus, golf? Iya. Uh, waktu masih pemuda kan juga naik gunung. Waktu oh. pergi ke Swiss itu kan juga naik gunung oh, kan, iya, iya, gunung iya, iya. salju ya. Ada ada ininya, ada outdoornya hmm, hmm, hmm. Kemudian uh, kami selalu dibawa hiking, jalan oh. kaki, naik bukit, turun bukit oh, di Mega Mendung ya. Dulu masih sepi, bukitnya masih bagus. Uh, uh, nah, uh, kalau capek saya digendong di sini. Uh, uh, <laughs> iya. Uh, uh, ada gitu terus ayah jalan pakai tongkat gitu. Uh, uh, waktu zaman itu masih alam ya. Uh, jadi kita bisa tuh lagi jalan di bukit, ada ular lewat gitu. Uh, uh, terus di, di ini diusir pakai tongkat uh, jadi set. umur gitu. berapa tuh waktu itu? Ah. Uh, Waktu saya lahir kan Ayah umur 53 tahun kemudian 54 ya, oh, tahun 56 kan nah. Ayah Agustus saya Januari hmm. Waktu saya lahir Ayah 53 tahun hmm. Hmm. Ya, Jadi waktu saya umur 3 tahun 5 tahun ya Ayah umur 56 tahun 57 oh, gitu. tahun nah, kita jalan-jalan iya. itu... di bukit hmm. uh, di ini naik turun bukit di ayah Megamendung Ayah kan pernah bersumpah sebelum merdeka nggak mau menikah ya hmm. kemudian ada gap 43 tahun dengan ibu ya? enggak 24 huh? tahun. 24 tahun beda usia. Iya ah, okay. ini 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 bujang lapuk sama gadis. <laughs> ibu sembilan belas ya? Ibu 19 waktu menikah. Hmm. Jadi ibu nggak punya nggak punya past history, nggak punya riwayat, nggak hmm. pernah punya pacar. Ayah hmm. juga nggak pernah punya oh, pacar. Gila. <laughs> ya. Nah lucunya. Karena beda 24 tahun. 24 tahun, huh? orang mengira bahwa uh, dulu Bung Hatta tuh pacaran sama mamanya Rahmi. Oh, Bu Rahmi. Padahal ketemu aja nggak. Oh, oh, oh. Karena apa? Karena uh, nenek saya huh? Siti Satya, hmm? ibunya Rahmi, hmm? itu kan tahun lahirnya sama. Hmm. Jadi ini mertua sama menantu. <laughs> Tahun lahirnya sama oh, 1902 oh gitu, Agustus ya. juga, uh, 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 hanya nah, Eyang eh, itu 21 Agustus lahirnya, oh, jadi iya. sama, lahirnya oh di Aceh iya. ya. Nah kembali ke si, ayah pribadi ayah yang seperti itu, bagaimana sih ayah tuh pernah romantis nggak sama ibu? Ya, apa yang anda pernah lihat atau kenang gitu? Uh, begini ya, yeah. kami selalu hidup dalam protokol. Jadi kami itu selalu Hmm, harus bawa bawa sikap gitu begitu keluar rumah tuh ya bawa sikat ibaratnya nggak boleh sembarangan jadi juga hmm. pakai kaos kaki pakai sepatu yang tertutup pakai baju yang rapi rambutnya disisir rapi dan sikapnya harus tertib karena jalan sama ayah sama ibu hmm. nah tentu kalau di luar luar begitu ya tidak ada ibaratnya ibu gandeng gandeng tangan ayah ayah gandeng gandeng tangan ibu itu tidak ada hmm. begitu tetapi kalau di rumah, kita melihat bahwa dari komunikasinya itu mereka memang solid sebagai uh, bapak dan Pasang ibu kami, ini. begitu. Nah, pemilik istri sendiri juga, itu kan di luar adat atau orang Minang lah, biar iya. Kalau bisa orang Awal lah, gitu. Nggak itu ada, yang nggak saya dengar, saya dengar bahwa sebetulnya uh, dari... Tapi saya belum pernah konfirmasi hmm. kepada keluarga besar kami hmm. yang orang hmm. Minang. Saya hmm. belum pernah tanya, belum terpikir untuk tanya lupa. Uh, hmm. Tapi boleh juga ditanya, mungkin keponakan-keponakan iya. keponakan ayah, mungkin tahu cerita dari ibu-ibu mereka. Nah, iya. Tapi ibu saya pernah cerita bahwa di kalangan orang Minang pernah ada kekecewaan. Aduh mengapa ya nggak sama orang Minang saja <laughs> gitu Iya itu biasa itu apa kalau ada pemuda apalagi tokoh ya terus banyak tuh apa calon-calon mertua yang ngojodor ini anak gua dong, anak gua dong, gitu Iya sebetulnya dari kalangan keluarga yang saya rasa ya dari ha? kalangan uh, keluarga Prais mungkin pernah ada terpikir juga hmm. bisa bisa salah satu hmm. apa anaknya atau anggota keluarganya hmm. bisa dijodohkan dengan oh, bung hatta dia. tapi mungkin timingnya karena dia kan pergi ke ayah kemudian pergi ke negeri belanda kan? iya, iya, iya. serius sekali dalam memfokuskan bahwa indonesia harus hmm. diperjuangkan nasibnya ya jadi su pikirannya sudah indonesia aja ketika gitu ya. pulang tahun 1932 sudah ada di indonesia hmm. itu kan e, menemui bung karno ya 1931 hmm. pulang ke indonesia terus hmm. mungkin tahun 31 atau 32 menemui Uh, Bung Karno, mereka bertemu bersama-sama hmm. itu mengkonsolidasikan strategi perjuangan untuk Indonesia merdeka, yeah, yeah. dan uh, keluarga ini uh, juga membantu Bung Hatta tahun 30, um, 33 mungkin ya hmm. pergi melihat Jepang. Jadi, Bung Hatta di, di, di apa namanya? disokong oleh keluarga supaya melihat Jepang. Oh gitu. Kalau dipikir ketika itu kan Malaysia ya zaman-zaman uh -huh. ya, uh, ya. resesi dunia, tapi hmm. Jepang waktu itu maju. Jadi Bung Hatta melihat uh, industrinya semuanya apa berjalan. Dia waktu itu, Bung Hatta? Ia sudah merupakan tokoh pergerakan kan, oh. sebagai perintis kemerdekaan, uh -huh. oh. sebagai uh, freedom fighter. Uh -huh. Jadi sudah menjadi tokoh hmm. karena uh, ketika remaja juga sudah menulis tulisan-tulisan hmm. yang bernada uh, politik kebangsaan. Iya, ya, waktu di, di Den pernah pidatonya apa Indonesia? Uh, itu ya. karena itu itu setelah uh, setelah banyak hmm. ada lima konferensi internasional yang Bung Hatta ikuti. Hmm. Jadi Bung Hatta masuk ke forum internasional hmm. karena dengan begitu menempatkan Indonesia di peta dunia hmm. sebagai negara yang sedang memperjuangkan sebagai bangsa yang memperjuangkan uh, tidak tidak suka dengan kolonialisme hmm. jadi anti kolonialisme anti imperialisme. Hmm. Nah setelah dari Belgia itu yang Liga anti imperialisme anti kolonialisme Desember 27 tujuh kemudian uh, pulang kembali ke 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 kamar kosnya di di Belanda hmm. ya ditangkap sama yang hmm. berwajib karena pidatonya itu ya. Bukan karena pidatonya, karena aktivitas, aktivitas. di dalam pidatonya itu, oh. di uh, dalam dalam perundingan-perundingan hmm. itu, tapi di liga itu bisa bertemu dengan para pemuda yang kemudian menjadi tokoh-tokoh oh. pertama oh. negeri ya, mereka masing-masing ya. Ada Nehru ya, mm -hmm. iya. Yeah, Nero. Oh. Nero terus dari uh, Afrika juga dan dari yang kemudian Taiwan juga. Oh. Iya. Nah. Jadi memang uh, sudah apa namanya sudah mempunyai ketokohan sehingga waktu di Jepang itu ada surat kabar menulis Gandhi of Java berkunjung ke Jepang. Hmm. Nah lucunya di kereta api ya waktu itu kan nggak banyak seperti sekarang orangnya itu masuk di koran bung Hatta naik kereta api lalu ada yang melihat oh, mengenali oh, gitu jadi koran ini di dia jepang. orangnya gitu oh. ya. Jadi ada sebutan Gandhi of Java karena memang Bung Hatta itu sangat pendorong non-violence, non terinspirasi ya. pasti Ainsa, dari, ya. dari dari Mahatma Gandhi. Mm -hmm. oh. Dan waktu Indonesia lagi memperjuangkan supaya diakui secara legal di dunia internasional mm. di mana uh, Belanda datang mau mau me menduduki kembali setelah Perang Dunia mm. selesai, mm. Uh, makanya ada 10 November kan? Yeah, yeah. Hmm. Karena waktu itu uh, sekutu memeriksa wilayah-wilayah hmm. datang ke Indonesia, lalu Belanda ikut di situ hmm. ingin men kembali menjajah. Jadi dianggapnya oh ya, uh, kami vakum selama ada pendudukan Jepang oh. di Asia. Oh, iya, tapi... Jadi, nah, oh, hmm. sekarang saya mau tanya lagi, ceritanya mengenai Banda atau mengenai Digul apa apa, apa, apa ada pengaruhnya begini, dalam kehidupan berikut Begini, jadi tahun 32 pulang ke Indonesia kemudian pergi ke Jepang sebentar meninjau pulang setahun kemudian ya artinya dalam tahun itu ya sebelum dibawa dibawa diangkut dibuang diasingkan ke Boevendigul hmm. itu sempat mengalami di penjara di penjara glodok lalu di penjara di Gang Tengah percetakan negara oh. karena uh, adalah tokoh influential hmm, yang menggerakkan tahun semangat tahun sekitar sebelum 40 an dua oh ya jelas dong Oh. tahun karena ketika ketika pulang ke Indonesia itu tulisan-tulisan Bung Hatta kan mendirikan e, majalah Daulat Rakyat yeah. di mana tulisan-tulisannya itu kan menggerakkan menjadi e, apa namanya menjadi panduan bagi mm. bagi titik-titik yang memang titik-titik kelompok masyarakat dimanapun di Nusantara ini yang bersimpati dan yang mempunyai suatu semangat yang sama semangat kaum nasionalis untuk merdeka oh, dengan tidak. kekuatan sendiri. Hmm, hmm, hmm. Nah, ke ah, ini kita kembali lagi nih ya mengenai sudah kembali dari bergaul dan tadi kita sudah cerita sampai keluarga. Hmm. Jadi begitu disiplinnya mungkin pembawaan dari 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 Belanda juga bahwa katanya Bu Hatta mengajar etika di meja makan. Pernah nggak Bu Hatta makan pakai tangan seperti orang kampung dulu ya? makan pakai tangan ya, dicoba waktu misalnya duduk, duduk, makan basamo uh -uh. di pergi ziarah kubur ke ke Batu Hampar uh. ke makam kakeknya mencoba. Walaupun kemudian juga ada sendok garpu dan pakai sendok garpu juga ya, oh, okay. tapi mencoba, mencoba kok. Uh -uh. hanya memang tidak dilakukan di meja makan kami di rumah. Hmm. Kalau di meja makan kami di rumah, ya tetap ada sendok garpu pisau. Tetapi, oh, itu nah saya ingat ada satu saya cerita di buku yang mana saya baca bu Hatta mengajar makan durian pakai sendok dan garpu apa betul itu eh <gat> uh, Mestinya anak? iya Mestinya iya karena ayah memang makan durian pakai pakai garpu dan pisau <gat> iya. jadi mau oh, terus atau, atau terus. mungkin pakai sendok tapi memang pakai alat bantu makan Oh ya. jadi Anda sendiri sebagai anak-anak nggak pernah Makan kayak... Oh iya, kita sih makannya biasa aja, karena oh, okay. pernah juga uh, saya, saya hanya ingat sama ayah itu. Kami pergi di Sumatera Barat itu melihat beruk yang mengambil kelapa di pohon kelapa. Sengaja hmm. ayah bawa itu, jadi uh, bawa kami ke daerah itu supaya ada suatu keterikatan dengan alam ya oh, oh, dan ya. dan me, apa namanya menghargai kearifan lokal hmm. jadi mari kita uh, minum air kelapa kelapanya dipetik oleh beruk oh. nah itu di Sumatera Barat waktu itu iya 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 luar biasa ya nah, uh, nah oke okay, kita bicara mengenai Anda sekarang ya hmm. uh, bagaimana Ayah sebagai orang tua melihat Anaknya perempuan semua. Ada, uh, ada 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 semacam dia mau punya mantu begini atau yang kayak enggak, begini enggak. atau sekolahnya begini hmm. atau apa? Saya rasa ayah tidak menuntut banyak-banyak walaupun saya pikir kalau kalau ketika itu saya cukup kritis dan menggali hmm. mungkin ada harapan-harapan uh, tetapi uh, ayah tidak mau mengecewakan kami. Dengan bilang kamu harus jadi ini harus hmm. jadi itu tuh enggak. Jadi hmm. saya rasa ayah mau mencoba menikmati perannya sebagai kepala keluarga. Hmm. Tapi kepala keluarga bukan yang uh, mengerikan, hmm. tapi harus sebagai teman juga. Cuman jarak kami kan usia jauh. Hmm. Jadi tentu ada wibawa begitu, hmm. ada wibawa dalam arti kami juga tahu diri ya melihat ayah tuh seorang tokoh. Hmm. Bagaimana publik melihat kepada ayah. Jadi kami juga tidak pecicilan lah sebagai uh. anak begitu, tidak sembarangan. Uh. Oleh karena itu kalau di dalam rumah juga kami berbahasa Indonesia yang baik kepada ayah uh -huh. begitu. Karena memang caranya begitu. Ayah juga berbicara bahasa Indonesia yang baik kepada kami tertib. Hmm. Jadi, Jadi berbetul... etiket keluarga itu uh. dijalankan uh -huh. gitu ya. Uh -huh. uh, ada atau tidak ada ayah kami mencoba untuk tertib nah uh, waktu ayah mau meninggal ini Om Des Alwi nih putra banda yang hmm. yang kemudian menjadi tokoh uh -huh. ya karena Hata dan Syahrir boleh dibilang meng-bring up Des Alwi dan uh -huh. dan uh, bandar, dan, ya. dan saudara saudaranya dibawa ke Jawa waktu pas hmm. masuk zaman Jepang hmm. itu jadi tidak di banda saja nah itu uh, menjadi salah satu orang yang sempat diajak ngomong sama sama ayah ya hmm. ayah udah di rumah sakit waktu itu hmm. sudah mau meninggal tapi kan kita nggak tahu bahwa hmm. ayah mau meninggal kan yeah. sempat bilang Halida eh, sudah dewasa atau belum ya begitu kurang oh, lebihnya begitu yeah. jadi Om Des Alwi menangkap ya sepertinya mau ninggalin saya itu oh. ini hmm. memang saya kan kekanak-kanakan anak paling kecil hmm. ya yang yeah. saya sendiri jadi kurang hmm. saya sendiri kurang senang. Ya, soal soal nah. jodoh ayah tuh nggak nggak. Oh ayah baik kepada saya waktu itu uh, apa namanya punya pacar ya artinya hmm. yang teman hmm. kampus yang terus jadi pacar saya yang kemudian jadi uh, bapaknya anak saya gitu hmm. walaupun dia belum jadi apa apa ketika itu hanya hmm, seorang ayo, mahasiswa enggak. tapi uh, penerimaannya baik oh, sekali gitu. gitu. jadi tidak ada um, memberikan ketegangan atau apa tidak. Nah jadi uh, Sebetulnya ayah itu sempat sebelum meninggal kira-kira tanggal 8. Hmm. Saya duduk di Maret ya, meninggalnya 14 Maret. Saya itu sempat duduk kemudian tanya yang biasa-biasanya kita uh, tidak selalu bergelayutan begitu. Hmm. Hmm. Ayah tuh menyibak rambut saya. Hmm. Terus bilang Halida sudah besar ya. Hmm. Hmm. bilang begitu. Hmm. Iya. Terus berapa hari kemudian ayah masuk ICU nggak sadar diri kemudian meninggal. Oh iya, ya. Ya. Yeah. Begitu ya. Nah, ah oke. Okay. Sekarang mengenai Halida sendiri ya. Jadi hmm. saya ingat Halida dulu menikah, saya hadir ya. Iya. Yeah, ah, tahun delapan ah. ah, ya. Ah ah ah. Tahun. Terus, Juli. Terus anda hilang. Anda terus kemana ke luar negeri ya? Kemana? Satu tahun kemudian, hmm? uh, ya kan saya bekerja di Caltex. Iya. Oh, yeah. Waktu itu Bung Renfield kan di di Caltex Rumbai kan. Yeah, saya yeah. Oh. di Caltex Jakarta. Okay. Oh, oh. Terus eh di luar terus diri, posting lagi ah, ke posting lagi New ke New York iya. ya terpaksa mengundurkan diri ah, nah ikut iya. lagi karena ketika posting kan tidak tahu hmm. untuk berapa tahun terus Anda ke dari dari New York dari hmm. New York pindah ke Kolombia Kolombia ah itu ini ada menarik nih hmm. saya dengar Anda jadi pinter bahasa Spanyol gitu ya iya sebetulnya bahasa Spanyolnya untuk survive aja ah. untuk karena di sana waktu itu orang hampir Ya, sedikit sekali yang berbahasa Inggris. Ya. Oh gitu, nah yeah. kebetulan ini kita punya hidangan ditraktir oleh uh, El Capitan, sebuah makanan oh. yang berasal dari Amerika Latin. Ya. Wow. El Capitan, ada ayam Peruvian uh, Chicken Grill. Wow. Peruvian Una Chicken grill. <laughs> what a surprise. Yeah. <laughs> Karena Anda cerita tadi pernah di Kolombia, pernah nah, kebetulan kita ada makan siang yang disajikan oleh El Capitan, uh, berupa Chicken Peruvian Chicken Grill. Wah, ya. enak sekali! Salsanya, bikin ya. kangen ini. Uh, Anda familiar dengan makanan-makanan uh, Amerika Latin, barangkali ya? Iya, ya. iya. Nah, nah, ini American Grill, ini bisa dipesan melalui Instagram El jkt atau juga bisa melalui 0811 9117 147 meninggal eh, sebelum ayah meninggal bagaimana hubungan yang kita cerita bahwa duit tunggal Soekarno Hatta itu apa anda juga cukup dekat dengan keluarga Bung Karno? Oh begini ya 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 banyak orang bertanya tentang hubungan duit tunggal Soekarno Hatta ayah uh -uh. uh, dengan sendirinya ketika Bung Hatta sudah tidak wakil presiden lagi uh -uh. dan pindah ke rumah ini uh -uh. Uh, jadi memang Kenyataan kehidupannya, ya, sebagai private citizen, sebagai warga negara biasa. Yeah. Jadi, uh, saya masih ingat sampai dengan umur berapa tahun. Begitu ada dua polisi yang menjaga naik jeep, gitu ya. Hmm. Saya ingat Bung Didi, Bung Sukri, kami panggilnya, tapi pada satu waktu, ayah merasa tidak perlulah dijaga, gitu. Oh. Jadi Padahal ya, itu, itu itu udah protokol negara kan sebetulnya. Saya nggak bertanya lebih lanjut, hmm. saya tidak bertanya lebih lanjut, tetapi hmm. sebetulnya um, memang Bung Hatta setelah menjadi warga negara biasa ya ya ibaratnya seperti harus berenang di laut lah, hmm. ya dengan hmm. pensiun yang ada yang mungkin tidak benar-benar dihitung dengan baik oleh oleh negara ya hmm. jadi ya kalau ikan di laut ya survive, Bagaimana? Sendiri, survive lah ya. sendiri begitu, uh. tetapi tentu uh, saya rasa adalah beberapa uh, upaya dari keluarga atau teman untuk untuk juga mensupport Bung Hatta hmm. begitu, dari keluarga gitu ya. So, iya, itu, itu yang saya anggap pujikan uh. ya, ya berhenti, selesai, e, emang tidak ada ambisi lagi untuk kembali ke dunia politik sesudah, sesudah diam sekian lama gitu. Sayangnya waktu saya masih uh, hidup bersama ayah ya sebetulnya kalau saya suka ih kepingin pukul kepala sendiri jengkel gitu ya uh. saya cukup dewasa sebetulnya sudah mahasiswa tetapi uh. saya tidak kritis bertanya gitu uh. pada waktu saya mahasiswa ayah ada sempat uh, merancang uh, partai demokrasi islam indonesia di mana islamnya bung hatta itu adalah islam yang nilai-nilai universal yang orang non islam pun bisa. Mm -hmm. karena uh, sifatnya itu adalah pendidikan moral, mm -hmm. membangun karakter yang berbudi luhur, mm -hmm. yang takut kepada Tuhan, mm -hmm. dan yang, yang, yang sangat menghormati keberagaman. Mm -hmm. Karena Bung Hatta itu solid dia seorang Pancasilais mm -hmm. dan sangat menjunjung ketuhanan yang Mahesa. Mm -hmm. Ayah sangat menghargai teman-temannya yang beragama lain, bersuku lain. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. itu semua adalah. Mm, kekayaan Indonesia iya, iya. demikian jadi hmm, mengenai pendirian partai demokrasi Islam Indonesia kalau saya tidak salah itu ada berbincang-bincang sama Bapak Deliar Nur hmm. waktu itu mungkin sebelumnya sebelumnya fusi tiga partai itu ya uh -huh. menjadi tiga ya uh -huh. dua partai dan satu golongannya hmm. sempat itu mengajukan ke orde baru tapi tidak tidak diterima Sorry ini agak lompat-lompat ya kita ngobrol kita gitu ya jadi hmm. saya terkesan bagaimana anda sebagai anak jadi anda pernah anak wakil presiden kan iya lahirnya anak pejabat. di iya lahirnya di istana wakil presiden Nah bukan main nah konon saya dengar ada perkumpulan atau wadah para anak-anak presiden anak wakil presiden yang ada ada semacam pabri pe atau apa namanya ada nggak ada anggar? rasanya nggak ada, ada kan? ya rasanya nggak ada kalau kami ada Persatuan Keluarga Putra-Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia, oh, okay. jadi itu uh, startnya sebetulnya cikal bakalnya orang-orang di gulis yang pernah dibuang di Digo. Oh, okay. Lalu ada perintis kemerdekaan Indonesia, kemudian bilang ke pemerintah waktu hmm. era Pak Harto, hmm. lalu diberikan yang gedung pola itu diberikan jadi gedung perintis kemerdekaan. Oh. Nah, yang sekarang dipakai bakam lah itu, hmm. tapi uh, karena perintisnya kan sudah nggak ada. Hmm. Jadi keluarga keluarganya juga seperti saya anak hmm. ya. Bung Syahrir anaknya dua. Oh gitu. Ya, tapi seperti Bapak Haji Agus Salim kan hmm. perintis kemerdekaan ah. sudah tidak ada anak-anaknya. Ah. Jadi cucunya yaitu oh, Mas gitu. Ibong misalnya oh, iya, begitu iboy, kan. Iya, iya. Nah, karena ayahnya yang seorang perintis kemerdekaan juga uh, Syahruzat ah. itu kan juga uh, oh, sudah sorry. sudah meninggal yeah. gitu. Jadi jadi uh, papanya perintis tapi sudah meninggal. Kakeknya perintis sudah meninggal, hmm. tapi ia jadinya kita perkumpulan itu namanya Persatuan Keluarga hmm. Putra Putri Jadi Perintis ada Kemerdekaan ada wadah Indonesia. Ya? Ada wadahnya. Hmm. Uh, tidak ada yang khusus untuk keluarga presiden, keluarga bekas hmm. presiden, keluarga bekas wakil presiden tidak ada. Nah kalau dengan keluarga Bung Karno, hmm. kalau dibilang hubungan darah kita tidak punya hubungan darah, hmm. tapi dibilang teman kadang-kadang lebih dekat dari dari teman juga ya oh, artinya yeah. uh, jadi saudara secara proklamasi kemerdekaan begitu jadi yeah. ada ada bukannya kita selalu bertemu atau apa tetapi pada momen tertentu uh, batiniah yeah. kami itu kers, tersambung gitu misalnya Ado, yeah. bisa mau menanyakan apa-apa Mas Guntur Soekarno Putra Mas Tok gitu huh. bisa angkat telepon ke saya gitu oh. atau misalnya saya uh, WA sama Mbak Sukma, hmm. sama Mas Guru, gitu. Oh. Ya kemarin Jadi ini ada. baru saja uh, Ibu Rahmawati meninggal dunia ya. Ah. Jadi saya bela sungkawanya kepada uh, Mas Tok ya, kepada hmm. Mbak Heni, kepada Mas Tok. Hmm. Kemudian kepada Mbak Sukma, tapi sama Mas Guru saya belum... Belum Anda sempet ada kontak. Guru ya, Engga, e, mas Guru 1953, saya 56. Oh. Kalau Mbak Sukma 51 Kak Gemala 1952. Oh gitu. Mbak Rahma 1950. Nah kalau e, Ibu Mega, hmm. kami panggilnya Mbak Ega ya. Mbak Ega. Ibu Mega itu 21 Januari 1947. Kalau Kakak Metia, hmm. e, eh Ibu Mega 23 Januari 1947. Kakak Metia 21 Maret 1947, oh. dua-duanya lahir di Jogja, hmm, gitu Masa ya. revolusi ya, ah, ah. revolusi fisik ya. Oh, gitu. Nah, nah oke, okay. jadi udah panjang cerita kita, Mbak <laughs> uh, Halida. Jadi kesimpulan atau yang bisa kita ambil dari Bung Hatta, ketika pada saat akhir-akhir beliau, bagaimana perasaannya melihat Indonesia yang sudah sampai jalan sampai sini? Tentu perjuangannya untuk membangun demokrasi, membangun Indonesia yang seperti yang diidam-idamkannya belum sepenuhnya tercapai. Apa kira apa Anda pernah dengar dari dari mulut ayah mengenai kondisi negara kita waktu itu? Ayah percaya pada proses dan proses itu harus ada result yang baik. Tetapi kalau proses itu tidak dilalui dengan etape yang sesuai dengan kaedah-kaedahnya maka bisa melenceng ya hmm. sebetulnya e, ada keinginan dari Bung Hatta yaitu masyarakat sipil harus maju dan pemimpin sipil juga harus maju hmm. dan partai politik itu harus sesuai pada kaedahnya jadi yeah. kader politik juga harus bertanggung jawab kepada rakyat dan juga mem membawa amanah penderitaan rakyat gitu nah e, televisi Belanda waktu itu menginterview kepada Bung Hatta dan hmm. itu bisa dicari di, di hmm. Media sekarang bisa cari sendiri anda dalam bahasa Belanda. Jadi hmm. ya ada salah gitu, ada salah strategi sehingga akhirnya militer yang ambil alih dan hmm. mengambil alih. Dan untuk uh, bukannya militer itu tidak baik, militer itu memang uh, untuk pertahanan ah, negara kita. Ya. Tapi ada 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 porsi ada porsi-porsinya sendiri. Tetapi kalau uh, sampai dengan dipegang militer untuk sedemikian lama itu berarti bagaimana itu uh, kesanggupan dari sipil untuk menjadi uh, matang dewasa ya, 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 dan ya, ya, untuk ya. bisa baiklah jadi paling ya. tidak ayah sempat menyaksikan perjalanan republik ini sejak dia ikut membangunnya ya. ya baiklah para penonton uh, obrolan sibung kita mendengarkan sendiri cerita dari salah seorang putri dari salah seorang proklamator bagaimana ayah Bung Hatta waktu itu mulai berjuang mulai dari sejak kecil sehingga membangun bangsa kita sampai seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mudah-mudahan cerita ini membawa manfaat bagi kita dan memberi maksud maks maks yang baik dan bisa dicerna oleh generasi yang akan datang. Terima kasih sampai berjumpa dalam acara Ubro Sibung yang berikutnya.